Memang secara umum ular itu biasanya hampir semua ular akan berusaha menghindar ketika kita bergerak. Hentakan kaki kita di bumi itu menimbulkan getaran pada tanah. Ular dari jarak yang jauh sudah bisa merasakan getaran tersebut dan biasanya ular-ular tersebut akan menyingkir atau menghindar. Namun demikian, pada kasus tertentu ular itu tidak berusaha menghindar atau justru bahkan mencari arah ke arah getaran di tanah itu, terutama pada ular-ular yang sedang lapar. Pastikan ketika kita beraktivitas di alam liar yang ada potensi bertemu ular, tongkat baik dari bambu, kayu ataupun bahan-bahan yang lain itu akan bisa dapat kita gunakan sebagai satu senjata untuk pertahanan diri terhadap serangan-serangan ular di alam liar. Ketika di alam tiba-tiba kita bertemu ular besar yang berusaha menyerang, kita akan bisa menggunakan kayu tersebut untuk pertahanan diri, baik untuk memukul ularnya, menghalangi gerakan ularnya, ataupun pada saat ular berusaha menyerang.